Selamat datang di Sepak Bola Channel TV. Di video admin kali ini akan memberikan informasi terbaru tentang pembagian grup untuk Piala AFC U16. Pertandingan ini akan di 2020 sampai dengan 3 Oktober 2020. Semoga timnas kita bisa lolos sampai semifinal, dan kita harapkan tentunya akan bisa mengikuti ajang Piala Dunia U17. Tidak menunggu lama, ini dia daftar resminya pembagian grup AFC U16. Selamat menonton. Oke, dan langsung saja ini dia daftar grup dari hasil resmi dari pengundian Piala AFC U16 2020. Di grup A ada Korea Utara, selanjutnya ada Bahrain, selanjutnya ada Iran dan Qatar. Semua berada di grup A. Untuk di grup B ada Tajikistan, Oman, Yaman dan Uni Emirat Arab berada di grup B. Selanjutnya di grup C ada Republik Korea atau Korea Selatan, selanjutnya ada Australia, India dan Uzbekistan. Selanjutnya timnas kita berada di grup D bersama Jepang, Indonesia, Arab Saudi dan Cina. Bisa kita lihat dari grup D ini yang ditempati oleh timnas kita, persaingan akan cukup sengit karena sebelumnya seperti kita tahu Jepang dan Cina adalah bukan lawan yang mudah, yang berasal dari kawasan Asia Timur. Tentunya agak sulit untuk mengalahkan, tapi kita harus tetap optimis. Dan Arab Saudi salah satu perwakilan dari benua Arab. Oke, dan tentunya dari hasil ini, walaupun berada di grup neraka bisa dibilang, kita harapkan timnas kita bisa lolos untuk tahap semifinal karena akan mendapatkan tiket otomatis untuk lolos Piala Dunia U17 tahun depan. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.